ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Waqala mu'alif rahimahullah beribadah di kuburan. Bab 20. Sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya. Yang dilihatnya di negeri Habasah, Ethiopia. Rupaka-rupaka itu gambar-gambar ya. Gambar-gambar yang apa namanya? Yang mentol, yang ya relief ya, relief. Nah. Maka bersabdalah beliau, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih awil 'abdu as-salih banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar." Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jeleknya makhluk karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Nah, jadi di sini penulis memasukkan bab ya, tentang bagaimana Nabi itu keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah tapi di dekat kuburan orang solih. Ya, seakan kalau ibadah di dekat kuburan orang yang solih itu lebih khusyuk. Menghafalkan Quran kalau di situ lebih cepat. Nah, kan ada itu pondok-pondok tahfidz yang ya muridnya itu diwajibkan untuk menghafalnya itu di atas kuburan pendirinya. Nah, agar semakin apa namanya dibantu oleh ya, apa namanya wali yang dianggap wali itu. Maka di sini itu Nabi sikapnya keras. Bagaimana jika orang soleh itu disembah? Ya lebih keras lagi. Ya, kalau tadi itu sudah termasuk bid'ah, itu syirik asghar, ya. Kalau yang menyembah berarti sudah masuk kategori syirik akbar. Nah, di sini Nabi menceritakan tentang orang-orang Ethiopia, ya, orang-orang Ethiopia al-Ethiopia. Mereka ketika ulamanya meninggal, mereka membuat relief-relief, membuat patung-patung, gambar-gambar untuk mengenang. Maka kita bisa saksikan gereja-gereja tua ya, di zaman Eropa dulu itu pasti banyak gambar-gambar, banyak apa relief di dinding-dindingnya, bahkan atapnya. Itu juga untuk mengenang, ya, mengenang bagaimana nabinya atau ulama mereka beribadah untuk memotivasi agar ibadahnya itu semakin semakin berkualitas. Nah, itu semua ya, itu semua adalah perbuatan bid'ah yang mengarah kepada syirik. Maka di sini tadi dijelaskan membangun ibadah di tempat orang yang solih, ya, itu ada dua fitnah. Ya. Yang pertama, ya, memuja kuburan, berlebihan terhadap kuburan orang solih itu. Dan yang kedua, fitnah membuat patung. Itu juga salah sendiri, itu larangan dalam Islam. Nggak boleh membuat patung. Ya, makanya foto itu juga bagi foto-foto yang tokoh itu nggak boleh. Karena itu akan mendapatkan bisikan setan. Ya, nyimpan fotonya tokoh, wah ini. Ya, menyimpan perantara tunggal. Ya. Supaya kemana-mana hidupnya ya, terlalu dalam ketenangan, kebahagiaan. Itu gak boleh. Itu jadi kayak orang musyrik yang membawa replika berhala. Nah, ini. Miniatur berhalanya. Sama itu. Orang-orang yang orang Nasrani juga begitu, membawa simbol agamanya, salib, yang itu mereka bawa kemana-mana dan doa pun menghadap pada salib, ya, sebagai simbol ya, tebusan dosa dari Nabi Isa alaihissalam.
Taib. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini juga yang disebut darul mafasid, menutup akses kerusakan, ya, kerusakan syirik. Jadi tidak memugar kuburan, tidak menjadikan masjid di atas kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena itu akan membuat, itu tadi, merasa ibadah di dekat kuburan mereka itu lebih berkualitas. Ya, sama yang terjadi dengan Islam-Islam yang ada di negara kita ini. Banyak yang membangun kuburan para wali di ziarah tiap hari, dan mereka iktikaf di situ. Ya, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Ya, iktikaf di situ, dan merasa di situ ibadahnya lebih, ya, lebih tenang. Ya, bahkan lebih tenang daripada di masjid umumnya. Ya, ya. Padahal itu di atas kuburan, kuburan diberi tirai-tirai, diberi apa namanya itu, pokoknya dibuat nyaman. Ya, buat nyaman. Ya. Saya sendiri dulu pernah, ya, sebelum tahu bahwa datangi tempat seperti itu enggak boleh. Ya, saya masuk itu. Ya. Memang betul. Ya, kuburan itu juga ditawafi. Jadi yang keliling itu ada sambil berdoa. Ya. Kemudian ya di apa bangunannya itu ada tirainya, ada ukiran-ukirannya. Nah, kemudian ada yang bersimpuh di menghadap kuburan. Ya, saya tanya, "Zaman sudah mulai kapan di sini?" "Sudah seminggu." Nah, jadi itikaf betul. Jadi kalau meyakini bahwa penghuni kubur yang dianggap wali itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat dengan sendirinya, dengan kekuasaannya, maka itu syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ya, tapi kalau yakin bahwa yang semua hanya Allah, dia datang ke situ ibadahnya kepada Allah, cuman ada perasaan kalau di situ ada ketenangan, ya kan? Itu ya tidak sampai syirik akbar seperti tadi itu. Bahwa Nabi keras dalam hal itu. Ya, Nabi keras dalam hal itu. Yang dilarang disembah, apa yang dilarang adalah yang ya kalau orang itu menyembah orang yang soleh itu baru masuk kategori kufur. Nah, Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, inni abru ilallahi an yakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan ana wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul kubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Nah, jadi hadis ini juga menunjukkan ya, bahwa nabi itu sangat ya, menutup celah ya, kesirikan ya, dengan melarang betul, diulang-ulang. Ya, jangan memuji berlebihan, jangan membangun kuburan, ya apa, masjid di tempat kuburannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian, tatkala nyawanya hendak diambil, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu.
sholat di sekitar kuburan termasuk pada dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ju'ilati al-ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Inna min syururin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya'un wal ladzina yattakhiduna al-qubur masajida. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek umat manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Sahih Abi Hatim. Nah, dalam hadis tadi disebut bahwa ya, semua bumi, kawasan bumi itu masjid. Ya, artinya apa? Kita bisa ibadah di situ. Kalau kita ibadah di situ, maka tempat itu disebut masjid, karena masjid tempat sujud maknanya. Nah, artinya apa? Meskipun tidak membangun masjid, tapi ibadah di atas kuburan, itu berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan hanya yang membangun bangunan masjid, itu bukan. Ya. Meskipun bukan masjid, tapi ibadah di situ berarti menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maka jelas, ya, kuburan-kuburan yang diziarahi, ya, kemudian ada namanya wisata religi, hari-hari tertentu akan ada rame, akan ada perayaan, bahkan seorang wali itu ya dikatakan hidupnya barokah, ya, setelah meninggal juga barokah. Karena apa? Kuburannya rame, yang jual rame, warungnya rame semua. Ya. Karena apa? Masjidnya rame, toko-toko rame, warung-warung rame, travel-travel juga rame. Ya, kan travel-travel itu jemput bola ke desa-desa itu. Ya, untuk ada program wisata religi. Ya. Wisata religi. Bahkan ada yang pernah menyatakan itu, siapa yang menziarahi kuburan para wali 9 kali, ta'dilul hajj. Bisa membandingi haji. Haji. Bahkan di Jakarta saya pernah ketemu dengan orang yang ya mengagumi ya, para wali, termasuk foto-fotonya itu. Dia cerita, saya diberitahu oleh ustadz saya bahwa siapa yang mengoleksi fotonya wali di rumahnya maka akan mendapat syafaat di hari kiamat. Wah, cukup dengan foto. Wah, ini kan bahaya ini. Ini bentuk dari bagaimana ya ibadah di dekat kuburan orang saleh itu sudah diperingatkan keras oleh Nabi, karena itu ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sudah dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani, dan akhirnya mereka syirik. Ya, akhirnya mereka syirik. Na'udzubillah. Baik. Berikutnya, bab berikutnya. Wa qala mu'allif rahimahullah, hulu kepada kuburan. Bab 21. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Nah, kalau tadi ibadah di kuburan, ibadah kepada Allah tapi di kuburan, itu juga istilahnya apa? Mengurangi ketauhidan. Nah, ini lebih lagi karena ini sudah menganggap bahwa kuburan itu disembah selain Allah. Artinya meyakini sahibul kubur itu, penghuni kubur itu bisa mendatangkan manfaat yang diinginkan, bisa menolak balak yang ditakuti. Ya, berarti doa. Ya, kalau sudah doa pada selain Allah, hukumnya syirik. Naam. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah,
Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Surat An-Najm ayat 19. Mujahid mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas, sebagaimana dituturkan oleh Abu Zauza. Dia itu pada mulanya adalah seorang orang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttaqidina 'alaiha al masjid wa suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Nah. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Naam. Tiga hadis ini atau tiga dalil ini menunjukkan bahwa ya menganggap kuburan orang yang berjasa sebagai tempat untuk mengharapkan kemanfaatan dan tempat untuk minta perlindungan dari kemudharatan, itu hukumnya syirik akbar, karena itu penyembahan. Dan ceritakan di sini kenapa kok orang Arab itu punya berhala namanya Lata, ya Al-Lata. Ya. Kenapa? Karena mereka ya menghormati, mereka mentakzimi jasanya. Nah, itu adalah seorang perempuan yang bertempat di suatu batu yang di situ dia menggilingkan, mengaduk atau membuatkan roti untuk jamaah haji. Karena di kalangan jahiliyah juga sudah ada tradisi ibadah haji, karena itu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi tadi itu talbiyahnya, nah, cara-cara sudah banyak perubahan. Nah, karena dianggap berjasa, ketika meninggal tempat itu dianggap keramat karena telah berjasa. Itu kan bentuk orang yang solih, orang yang dianggap punya jasa besar. Akhirnya mereka minta doanya di situ. Ya, dan itulah bentuk penyembahan mereka. Ini sama terjadi ketika kalau ada orang yang solih meninggal, terus kuburannya didatangi. Ya, ketika ada kesusahan dan musibah datang ke situ, hatinya tenang. Hatinya tentram. Itu bentuk dari ya, penyembahan. Apalagi kalau enggak datang ke situ, seakan diancam dengan bencana, dengan musibah. Nah, ini juga sama. Makanya tokoh kalau kuburannya disendirikan itu bahaya. Ya, dikhususkan itu bahaya. Makanya ya, tidak boleh dikhususkan. Ya, tidak boleh dikhususkan. Adapun Rasulullah dikubur di kamar ya tadi itu penjelasannya. Supaya orang tidak bebas ya, melaksanakan ibadah di kuburan Nabi. Karena ditutup. Karena ditutup. Meskipun dalam bangunan masjid itu bukan masjid. Karena dari dulu itu adalah rumahnya Nabi. Karena ada yang ngotot kan biasanya. Nah, kalau enggak boleh bangun kuburan di atasnya, lah itu masjid Nabi itu dalam masjid Madinah. Nah, itu bukan, karena itu dulu posisi rumahnya Nabi. Ya sampai sekarang itu statusnya rumah, bukan ya, bukan masjid. Karena tidak ada ibadah di situ. Ini bentuk dari hal yang menghilangkan ketauhidan, yaitu ketika orang itu mengagungkan hulu, akhirnya menyembah dengan dia berdoa di situ. Yang terjadi di berhala Lata, ya berhala Lata. Apalagi sampai dibangun, dikasih penerangan-penerangan, nah itu pasti ada acara di situ. Ya, pasti ada acara. Nah. Wa qala mu'allif rahimahullah menjaga kemurnian tauhid bab 22. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anintum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat Bara'ah atau At-Taubah ayat 128. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'aidan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tetapi ucapkanlah salawat untukku. Karena sesungguhnya ucapan salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad Hasan dan para periwayatnya Sikot. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, "Maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau telah bersabda, "La tattakhidu qabri 'aidan wala buyutakum kuburan fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum." Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku. Karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtaroh. Nah, bab ini penulis menjelaskan tentang betapa Rasulullah SAW itu sangat ya, memperhatikan tentang jangan sampai ada akses menuju syirik. Semua ditutup. Nah, ada tiga dalil yang menjelaskan itu. Yang membuktikan bahwa Nabi itu sangat menutup ya, telah untuk syirik. Yang pertama, Allah memuji karakter Nabi, memuji sifat Nabi. Apa itu sifat Nabi? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa berat apa yang kalian rasakan berat. Harisun alaikum. Nabi itu sangat antusias untuk memberi kebaikan pada kalian. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat menyayangi, sangat perhatian. Sehingga Nabi berusaha jangan sampai umatnya itu melakukan syirik. Yang mana syirik itu kalau sampai mati, ya, yang melakukan sampai mati itu tidak diampuni. Nabi gak bisa mensyafaati. Nah, itulah mestinya yang ya, karakter sifat yang harus dimiliki seorang pimpinan. Ya. Ketua umum seperti itu mestinya. Azizun alaihi ma'anittum. Jangan sampai senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Harus betul-betul merasa apa yang dirasakan mereka. Ya, juga harus ya, antusias memberi kebaikan. Bukan malah ya, semua harus melayani. Ya, karena sayyidul qaum khatimuhum. Ya. Pimpinan kaum itu justru yang melayani, ya. Bukan yang dilayani. Karena nanti akan ditanya di sana, bukan kok yang nunggu ya pimpinannya di sana semua laporan, tidak. Ya, malah dia yang nunggu rakyatnya mana yang dianiaya. Nah, ini bentuk dari harisun alaihi bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi enggak mungkin membiarkan umatnya itu ya masuk ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi berpesan, pokoknya jangan membuat ya buyutakun kuburo. Ya, kenapa rumah jadi kuburan? Tidak pernah dibaca ayat Al-Quran di situ. Ya, isinya hanya maksiat, hanya hal-hal yang enggak manfaat. Wala taj'alu qabri 'aida. Ya, juga sama, kuburanku jangan sampai dibuat tempat untuk perayaan. Perayaan tahunan atau bulanan. Ya, itu enggak boleh. Ya. Makanya maulud ya itu bid'ah. Ya, yang bisa menghantarkan kepada syirik. Kemudian wasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kalau ingin
memberi kemanfaatan padaku, maka bacalah sholawat. Dengan begitu akan mendapatkan syafaat. Dan kedua, ketiga, Nabi juga berpesan, ya sama seperti tadi, jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Berarti kalau kita datang ke Madinah, itu gak boleh niat kita datang kuburan Nabi. Itu gak boleh. Karena itu pasti akan masuk ke dalam kategori ini. Bagaimana niatnya? Datang ke Masjid Nabawi. Kemudian lewat di kuburan Nabi dengan mengucapkan salam. Kalau niatnya ke sana itu memang sengaja mendatangi kuburan, enggak boleh. Karena dari Allah itu sedurihal ilali salat. Boleh mempersungguh mendatangi untuk ibadah itu hanya tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini bentuk dari bagaimana Rasulullah menutup semua celah kesirikan agar umatnya selamat dari syirik. Baik, berikutnya. Waqala mu'alif rahimahullah menyembah berhala, bab 23. Keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wal taguti wa yakuluna lil ladhina kafaru. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 51. Nah, penulis memasukkan bab ini sebagai peringatan juga bahwa secara kenyataan manusia itu, di kalangan manusia itu masih ada penyembah berhala. Meskipun itu di kalangan orang-orang Islam, di kawasan Islam, itu ada penyembah berhala. Maka supaya dijauhi. Supaya dijauhi artinya jangan sampai terpengaruh, jangan sampai mengikuti apa yang mereka lakukan. Meskipun itu lahirnya hanya untuk toleransi, hanya sekedar untuk budaya nggak bisa, masalah kesirikan tidak ada toleransi. Maka di sini Nabi menyatakan Allah memberi pernyataan dalam firman-Nya, apakah engkau belum tahu orang yang diberi kitab yaitu orang Yahudi, ternyata mereka mengimani Jibet. Jibet itu tukang ramal yang saat itu di kalangan orang Yahudi Madinah ada namanya, tokohnya namanya Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf itu tukang ramal. Ya, dukun ya, yang itu dipercaya apa yang disampaikan itu ya, dia mengetahui barang gaib dan sebagainya, dan juga pada togut ya, menyembah kepada selain Allah. Mereka justru juga berpendapat orang Quraisy, kafir Quraisy, penyembah berhala itu ya lebih mendapat petunjuk ya, lebih mendapat petunjuk ya, menurut orang Yahudi itu loh. Wa yaqulul ladzina kafaru haula ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang iman. Daripada orang iman lebih baik orang kafir, orang penyembah berhala. Jadi kan mengimani tauhid, karena memang dunianya orang Yahudi itu dunia dukun. Ya, dunia ramal. Ya, dunia ramal. Maka di sini itu nyata. Makanya kan pertentangan orang Islam dengan Yahudi Nasrani itu selamanya. Dalam diabadikan dalam surat Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Kita enggak bisa mengikuti Yahudi Nasrani karena mereka adalah maghdub dan dhalin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah. فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Surat Al-Maidah ayat 60. Naam. Dalam ayat ini Allah juga menceritakan realita ya, bahwa ada di sana ya, orang yang kedudukannya paling hina di sisi Allah.
Ini orang yang paling hina di sisi Allah, yaitu siapa? Orang yang dilaknati oleh Allah, orang yang dimurkai, yang akhirnya dihapus. Ya, artinya dihapus itu dikutuk, ya. Dikutuk menjadi kera, dikutuk menjadi khinzir, menjadi babi, babi hutan, nah, dan menjadi penyembah penyembah berhala. Jadi di sini nyata bahwa penyembah berhala itu selalu ada. Maka kita harus hati-hati. Sehingga Nabi Ibrahim saja meskipun selamat dari kemusyrikan kaumnya, tapi tetap berdoa agar tidak menjadi penyembah berhala. Maka jangan merasa aman. Naam. قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا. Orang-orang yang berkuasa atas orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Surah Al-Kahfi di ayat 21. Nah, itu juga bentuk dari hulu, ya. Hulu, dan itu bentuk dari kesyirikan yang tadinya hanya menghormati, mengenang, ya. Itu hanya monumen untuk mengenang, tapi ternyata akhirnya dijadikan tempat ibadah. Nah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atattabi'unna sunana man kana qablakum hatwal qudwa bil qudwa hatta law dakhalu juhra sabdabbin ladakhaltumuhu." Qalu, "Ya Rasulullah, al yahuda wan nasara?" Qala, "Faman?" Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini peringatan keras bagi orang Islam untuk hati-hati dengan tradisi Yahudi dan Nasrani, karena mereka ya turun temurun akan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya, maka itu tadi dalam Al-Fatihah kita selalu memohon pada Allah tidak mendapatkan, tidak mengamalkan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Nah. Muslim meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah jawali al-ardh fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha." Wa inna ummati saya belugu mulkuha ma zuyali minha wa utitul kanazain al ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi la ummati li ummati anna la yulikaha bi sanatin amah wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad idza qadaitu qada'an fa inna la yurad wa inni la'ataituka li ummatika Allah uhlikahum bisanatin amah wa Allah usallita alaihim aduan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum walau istama alaihim man bi aktoriha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuatannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, merah dan putih, Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, "Hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Sehingga nantinya musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri mereka sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain." Nah, ini juga realita yang disabdakan Nabi dan ini akan terjadi. Ya, karena ini adalah mukjizat Nabi yang ini akan terjadi ya di akhir zaman. Ya, terjadi di setelah Nabi. Ya, setelah ditinggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak akan pernah hancur dengan musuh, tapi hancurnya dengan
dengan temannya sendiri. Ketika apa? Ketika termasuk salah satunya dirusak dengan kesirikan. Ketika sebagian ya, toleransi dengan kesirikan, yang satu tidak pasti akan ya, akan pecah dan akan terjadi perang. Ya, musuh nggak perlu memerangi, tapi Islam itu hancur sendiri. Maka inilah pentingnya ya, bagaimana mengetahui bahwa umat ini itu ya, kalau kita berkata umat ini itu umat Islam maksudnya. Nah, itu masih ada yang mempunyai keyakinan-keyakinan syirik. Cuman kita nggak boleh menvonis kalau belum memenuhi syarat-syaratnya untuk memvonis. Ya, tapi kalau menurut dalil, banyak yang telah kita saksikan bahwa itu telah syirik. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Seperti yang diceritakan tadi itu. Cerita yang panjang bahwa Islam nggak akan pernah ya, dikuasai oleh orang kafir. Ya, bahkan justru orang Islam akan menguasai mereka. Buktinya Persia dan Romawi itu dikuasai hanya dalam seperempat abad, nggak sampai 25 tahun. Karena zaman Umar sudah dikuasai. Nah, ini bentuk dari realita. Maka kita harus selalu sensitif dengan masalah syirik. Ya, harus betul-betul responnya itu cepat. Ya, dan tidak ada toleransi dengan masalah syirik. Identitas kita harus jelas. Naam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqufu sahata yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin hatta ta'budu qiyamun min ummatil awsan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yasumu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyyin ba'di wala tajaru ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan, dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bukti realita kesirikan yang ada di hadis ini, Nabi menjelaskan fitnahnya di akhir zaman. Ya, nanti ada imam-imam yang menyesatkan. Imam itu maksudnya pimpinan-pimpinan. Ya, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan. Berarti punya pengikut banyak namanya pimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, peperangan gak akan berhenti. Ya, pasti akan terus terjadi pergolakan. Apalagi yang sebagian membela syirik, yang sebagian enggak. Itu otomatis akan perang terus. Ya. Kemudian tidak terjadi kiamat sampai ada umat Islam yang menyusul pada kemusyrikan. Membantu lahir batin. Ya. Mengatakan bahwa Islam dan tidak sudah sama saja. Sudah sama saja. Ya. Itulah pemahaman pluralis atau wuhdatul adyan. Liberal. Ya. Sekuler. Itu sama. Ya. Itu adalah tangga-tangga untuk menghilangkan nilai-nilai agama. Yang dipikirkan adalah kesejahteraan duniawi saja. Kebahagiaan itu kalau sudah sukses dunianya. Ini bentuk dari tadi itu. Bahwa itu adalah kerusakan akhir zaman. Juga ada 30 pendusta yang semua ngaku jadi nabi. Maka kita sering ya, setelah ada nabi ditangkap, ada lagi yang ngaku. Nah, ini jumlahnya 30 artinya menunjukkan banyak. Ya, menunjukkan banyak. Kemudian meskipun keadaan seperti itu ada golongan yang selalu mansurin. Mansurin. Tapi syaratnya apa? Alal haqqi. Atas kebenaran. Ya, kebenaran ya harus diukur dengan Quran dan hadis, bukan kebenaran berdasarkan
penilaiannya sendiri, ya, buat fakta-fakta sendiri, ya, buat dalil-dalil sendiri, bukan. Nah, ini bentuk dari realita. Jadi kenapa kita diingatkan penulis ini, supaya kita hati-hati, jangan sampai ketauhidan kita itu terkurangi gara-gara gak sadar bahwa sekitarnya itu ternyata ada orang musyrik, ada praktek syirik, nah, yang mana itu berpotensi menghilangkan atau mengurangi ketauhidan. Ini jelinya penulis, ya, supaya kita itu bisa secara detail bisa, ya, mendiagnosa mana saja syirik, mana saja ahli kesirikan. Karena nyata, enggak kok setelah, ya, apa namanya, kita itu Islam, ya sudah aman dari syirik, enggak. Jangan pernah merasa aman. Nah,